باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وأطاع: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. Sebab sesuatu yang adalah daripada dua yang bercampur ataupun yang bersyarikat, yang menggabungkan dua binatang, dua tuan, khali fa'il, maknanya isim fa'il dua-dua, khali tuan maknanya dua orang yang bersyarikat, dia bergabung berdua satu tempat. Fa'innahuma, bahawasanya yang taraja'ani bainahuma bisawiyah, maknanya kedua-duanya hendaklah keluar zakat sama rata, dengan cara yang sama rata. Di sini gabungan dua tuan ataupun tiga empat ni di dalam satu tempat, dia memberi kesan tak kepada zakat. Apa maksud? Maksud di situ macam kita sebut kan, kalau seorang ada 30 ekor, ya, tak cukup lah kalau kita kambing. Kalau dicampur dengan yang lain, jadi 40 ataupun jadi 80 ke 100 ke. Dengan sebab campur tu kena bayar zakat. Kalau tidak, kalau tak campur, maknanya dipisahkan, maka masing-masing tak cukup. Tak cukup dia punya nisab. Inilah maksud yang nak diketengahkan oleh Imam Bukhari. Bagi Imam Bukhari, dia cenderung kepada gabungan ini tidak memberi kesan. Bersyarikat ini tidak memberi kesan. Dia ambil daripada kata-kata tawuf tu kan. Bagi Imam Syafi'i memberi kesan. Dia panggil khultah. Khultah ini dalam fiqah dia terbagi kepada dua. Khultatul ishtirakin. Maknanya khultah ishtirakin. Satu lagi khultah khultatul jiwar. Khultah ishtirakin ini maknanya tak boleh nak beza, nak kesan bilangan banyak mana. Si A berapa jumlah dia, si B berapa jumlah dia, tak boleh nak kesan, tak boleh nak tentukan berapa jumlah binatang masing-masing. Ini berlaku kalau kita kata orang bagi serentak banyak mana kan, tak di satu tempat. Orang bagi dua tuan, tiga tuan ni, binatang tu tak tahu jumlahnya berapa, letak di satu tempat. Ini dipanggil khultah ishtirakin. Maknanya suatu dipanggil apa, perkongsian yang tidak dapat dikesan berapa jumlah. Yang ni, kalau yang jenis macam ni yang tak boleh dikesan, maka bawa keluar dalam bentuk umum, dalam bentuk gabungan lah. Kalau macam 100, 200 lah. Berapa ekor berdasarkan jumlah keseluruhan. Satu lagi dipanggil khultatul jiwar. Ini maksudnya setiap pemilik dia boleh kesan berapa jumlah. Setiap pemilik ni, okay, yang ni ada 100 ekor, yang ni mungkin 200 ekor kambing dia ataupun lembu dan sebagainya. Jadi boleh kesan lah. Kalau yang kita kata 20 ekor, contohnya dua tuan lah, si A dengan si B. Si A ada 20 ekor, si B ada 20 ekor. Masing-masing tak wajib bayar lah. Tetapi bila dicampur, kena bayar seko. Jadi sebelum kita baca tentang pendapat Taus dan Atok ini dan juga Sufyan As-Sauri, syarat bagi yang diletakkan oleh Imam Syafi'i, dia ada beberapa syarat untuk perkongsian itu menjadi memberi kesan. Sebahagian ulama kata perkongsian binatang itu tidak memberi kesan kepada zakat. Apa maksud? Kalau 100 ekor 1 ke, okey, si A dia bayar bahagian dia lah. Kalau yang kedua dia dapat kesan, dia 1 ekor. Yang ni ada 200 ekor, 300 ekor. Bayar berdasarkan kepada bilangan binatang masing-masing. Ini ada 40 ekor kan? Dia seekor, si A. Si B ada berapa ekor? Dia bayar zakat berdasarkan jumlah binatang yang dia miliki. Nampak? Berdasar jumlah binatang yang dia miliki, tidak memberi kesan walaupun digabungkan. Syaratnya mesti kandang yang satu, lepas tu tempat makanan yang satu,
tempat minum yang satu, kalau makan sekongsi kan, sama satu sama, tempat yang sama lah kita kata, tempat yang sama, pemerah susu yang seorang, pemerah yang sama, tempat perah yang sama, laluan yang sama, dia ada tujuh syarat. Barulah memberi kesan kepada zakat. Memberi kesan kepada zakat apabila berlaku pencampuran. Kalau tidak, dipanggil kira hak masing-masing. Walaupun duduk setempat, mesti dia ada tujuh syarat tadi. Bagi Imam Abu Hanifah, tak beri kesan. Campurlah banyak mana sekalipun, bila tak nak bayar zakat, berdasarkan kepada jumlah binatang masing-masing. Dalam bab ini, Imam Bukhari, dia cenderung kepada pendapat Abu Hanifah. Dia banyak bab, dia berbeza, bercanggah, tak serupa dengan Abu Hanifah. Dalam banyak bab, kalau kita tengok tajuk-tajuk yang diketengahkan, banyak kita, kalau kita tengok, kalau nak kira antara kecenderungan dia kepada Abu Hanifah dengan kecenderungan kepada imam lain, umpamanya Imam Syafi'i, banyak lagi Imam Syafi'i yang sesuai dengan fiqh Imam Bukhari. Ada juga bab-bab banyak tak sesuai, tapi lebih banyak daripada kecenderungan dia daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah kecenderungan Imam Bukhari ni tak banyak, sebab fiqh Imam Bukhari ni berdasarkan kepada tajuk yang dia letak. Tapi dalam bab ini, dia setuju dengan Abu Hanifah. Maknanya bahagian masing-masing. Dia tidak memberi kesan kepada gabungan, kepada pencampuran binatang tadi. Sebab dia ketengahkan, dia kata waqala tawus wa ata' idza 'alima khaliṭani, bila telah mengetahui oleh dua orang yang bercampur amwalahuma fala yujma' maluhuma. Tidak dihimpunkan akan keduanya. Kalau hanya ada 20 ekor, tak wajib lah. Hanya ada 40 ekor, dia kena bayar. 40 tu bayar lah. 40 bayar. Sebab tu kita kata tadi, Imam Bukhari dia cenderung kepada pendapat ini. Dia buat mari pendapat Tawuf dan Atok. Wa qala Sufyan la yajibu ala, la yajibu hatta yatima lihaza 40 syatan wa lihaza 40 syatan. Orang ni 40, ada bayar dia. Ini 40, bayar dia. Walaupun duduk tempat sekali. Okey, terus. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل. ذكر أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم. Bab tentang zakat unta. Okey, terus. Hadatsana Ali bin Ibn Abdullah, hadatsana Al-Walid bin Muslim, hadatsana Al-Auza'i qala hadatsani Ibn Shahab an Ata'in Ibn Yazid an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu anna a'rabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-hijrati faqala wa yahak inna sha'naha shadid, فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. إمام بوري من سنعنا من يقول إبن سعيد الخضري رضي الله عنه dikata datang seorang Arab Badui lalu tanya kepada bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan hijrah. Rasulullah kata, waihak amboi kamu ni nak tanya buat hijrah. Ni tarahum. Waihak ni kalimat tu tarahum, maknanya lembut lah. Waihak amboi kamu ni nak tahu buat hijrah. Inna sya'naha syadidun. Inna sya'naha syadidun. Benda ni berat ni. Hijrah ni benda yang berat, benda yang sukar, benda yang payah. Kamu nak tahu benda buat hijrah ni, dia tak sempat berhijrah bersama dengan Rasulullah. Sebab dia bukan orang Mekah. Lalu dia pun masuk Islam bukan ketika peringkat permulaan Islam. Lalu dia tanyalah, bagaimana tentang kedudukan hijrah ni? Lalu Rasulullah kata, fahallaka min ibilin, kamu ada unta tak? Tu adi sadaqah tak, yang kamu boleh menunaikan sedekahnya. Bila cukup haul, cukup hisap, kamu wajib bayar zakat. Ada tak kamu unta? Dia kata ada. Dia kata, fa'mal, laksanakan. Lakukan.
min wara'il min wara'il bihar, di belakang lautan, di belakang laut. Ini maksudnya kamu kebelalah unta, bukan di belakang laut. Ini kiasan dia duduk di badiah, duduk di lembah, duduk di belakang bukit, belah unta di sana. Kamu bayarlah zakat unta ini. Ini maksudnya kiasan nak bagi tahu simbolik kepada dengan mengeluarkan zakat unta ini, pahalanya sama dengan pahala pergi berhijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kamu buat pergi di belakang apa dia kampung, di hujung-hujung kampung ni, kamu boleh unta dan sampai nisab dia kamu bayar. Pahala dia sama dengan kamu pergi hijrah. Kerana fa innallaha lan yatirakum min amalika syai'an. Fa innallaha lan yatiraka min amalika syai'an. Sesungguhnya Allah Taala tidak mensia-siakan amalan kamu sedikit pun. Maknanya buat macam tu, kamu dia nak dapat pahala hijrah ni, dia tak sempat hijrah. Tak apa, kamu keluarkan zakat menyamai pahala hijrah. Zakat unta di sini lah, berdasarkan pada hadis ini para ulama kata besarnya mengeluarkan zakat unta ni. Sebab apa? Di Mereka seko, seko tu kecil ke besar tu? Orang besar pada kambing lah unta ni. Maknanya nilai dia pun lebih tinggi. Nilai unta ni lebih tinggi daripada kambing, daripada binatang-binatang lain. Bila keluar dengan jumlah yang besar macam tu, maka pahala dia sangat besar. Semacam menyamai pahala orang pergi hijrah. Okey, terus. Babu man balagat 'indahu sadaqatu binti makhadin wa laysat 'indah. Diulang balik tajuk kan? Aku lupa itu baca tu. Orang siapa yang tidak ada di sisinya zakat binti makhad, dia wajib bayar binti makhad, tetapi tak ada. Boleh ganti dengan yang sejenis yang lain. Okey, terus. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله أمر الله ورسوله أمر الله رسوله من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة واجعل معها شاتين إن استيسرت له 20 درهما. بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه. Yang memudahkan bagi dia, kalau tidak bayar dengan 20 dirhaman. Macam-macam minggu lepas kita baca tu. Okey, terus. Fa inna taqbalu minhu al-jaza'atu wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shatayn. Man balagat 'indahu sarqatul haqqati wa laysat 'indahu illa bintu labun fa innaha taqbalu minhu bintu labun wa yu'ti shatayn aw 20 dirhaman. Man balagat sarqatu bint labun wa 'indahu haqqatun فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما وشاتين. بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. Berdasarkan kepada hadis ini dan hadis yang berlepas kita baca tu, zakat ini boleh diganti dengan nilai. Aku tak dapat bintu mahad, boleh ganti kambing. Kambing tu tak ada, ni bagi 20 dirhaman boleh ganti dengan nilai binatang tu, harga dia. Sebab itu maknanya dalam mazhab Hanafi, macam berhubung dengan zakat fitrah tu kan, dibayar dengan harga murah kan. Kita pun dah taklid pada mazhab Hanafi dalam bab itu, maka boleh lah. Maknanya bahkan kuat, boleh ganti dengan nilai ni, kuat ini hadiah. Wallahu a'lam.